2002-2006 menjadi cabang olahraga berprestasi sampai 2006 ya, khususnya di tingkat Kota Cirebon, dan menjadi apa penyumbang atlet di PON. Tantangan untuk pengurus AF Kota Cirebon 4 tahun ke depan seperti apa nih Bang Roy? Tantangan pasti ada ya, cuman mudah-mudahan dengan pengalaman yang kemarin kita harus mengevaluasi di komposisi aja, di komposisi, karena sekarang insya Allah kita akan banyak dibatin anak-anak muda, juga teman-teman yang berpengalaman juga tentunya di bidang futsal. Program terdekat apa? Oh, ada. Sebenarnya ada KU20 di Maret, KU20 usia 20 di Maret. Eventnya untuk sewilayah atau Jawa Barat? Enggak, yang Jawa Barat itu kan ada agenda, kompetisi tahunan di Jawa Barat. Nah, kita kan mengatasamakan perusahaan apa namanya asosiasi futsal Kota Cirebon. Kalau agenda nanti kita akan sampaikan di raker sama pengurus. Karena pengurusnya juga belum, kita belum bentuk secara apa namanya secara pasti gitu ya. Masih perlu ada banyak masukan. Itu aja Mas. Persiapan menjelang PONPROW. Untuk futsal putra. Sesuai program yang sudah kita laksanakan di 2021 saja Mas. Kita sambil menunggu kepastian dari Jabar. Ya kalau informasinya November berarti selepas lebaran kita udah harus gaspol. Pemusatan ya Pak ya. Nah, ini kan ramai tim futsal putri. Meskipun kemarin nggak lolos ya Pak, tapi kan pengembangannya untuk Kota Cirebon sudah sangat menjanjikan. Ini seperti apa nih Pak? Kira-kira ke depan nih Pak, untuk tim futsal putri nih Pak? Kalau tim futsal putri sebenarnya walaupun belum maksimal, tetapi karena penanganan manajemen dan pola pembinaannya dapat, ya artinya banyak yang mau menjadi bagian dari tim putri Kota Cirebon. Tinggal ya itu tadi apa pembibitan dari mulai tingkat SMP sama SMA, karena jujur aja kemarin kan sebagian besar memang sekolahnya di kota, tapi ada juga yang sekolahnya di kabupaten. Nah, gitu. Nah, mudah-mudahan sih itu kan hasil dari asosiasi KAM kemarin 2019, kan 2020-2021 kita nggak ada agenda itu ya, karena kondisi pandemi COVID-19 ini kita nggak ada kegiatan. Yogi sendiri seperti apa dia kapan nih Pak? Akan ada tarik untuk timnas atau bagaimana nih Pak Yogi nih Pak? Kalau saya mungkin targetnya timnas U20, karena dia kan masih di bawah 20. Cuman ya Allah, Allah alam ya. Nanti tergantung dia komitmennya bagaimana menjaga sebagai atlet. Akhirnya. Waktu pembibitan.